Kita tak akan boleh jawapannya hari aku. Durian runtuh ke menang tiket 4D ke. Nadia tertemu ko. Kualiti video memang sangat. Hello, aku Sydney. Setelah itu, kita akan berandau berkini ke cara milih kamera yang paling mana untuk Nuan. Pedak kita mana tajuk video tu. Yang paling sesuai untuk Nuan. Okey, tapi kita ngarap ke bawah ujung video tu aku akan recommend kita, oh, beli Sony A6500, oh, beli Sony A63, oh, beli Canon 80D. No, kita tak akan boleh jawapannya hari aku. Laban aku nak nemu apa yang kita perlukan. Biar aku jelaskan. Sebelum kita beli kamera, aku cadangkan kita untuk fikir tiga benda tu. Yang pertama, Nuan mesti faham apa yang nak shoot. Adakah Nuan guna kameranya ialah untuk Nuan shoot sukan? Adakah Nuan kau shoot vlog? Adakah Nuan kau shoot tutorial video? Adakah Nuan kau shoot reaction video? Nuan kau ngadu music video? Nuan kau ngadu apa yang Nuan kau ada sebenarnya? So Nuan mesti faham apa. Nama kebua, laban nadai buat dunia tu bisik kamera yang boleh ngadu semua taitu sekali. Ngocun. Contohlah, aku kau vlog. Beli ku kamera Arri Alexa. Besar kameranya. Bekini ku kok ngangkut nak gambar ku drimpu kelalu besar. Tak sesuai kan? Walaupun Arri Alexa adalah kamera yang orang kena untuk ngadu filem Hollywood. Kualiti video memang sangat cantik. Tetapi yang tak sesuai untuk vlog. Apa yang sesuai untuk vlog? Kamera yang kecil lagi yang boleh nak medak skrinnya ke depan, awak kena boleh medak drimpu, yang boleh sambung mikrofon secara eksternal, awak kena boleh ngerakam audio yang mana lagi. Benda yang kecil, senang angkut, selama no vlogging, no selalu berjalan kan kita, no mic camera kan kita. So, no perlu faham apa benda yang no kau shoot sebenarnya. So, lepas no faham apa yang no kau shoot, baru no nemu apa kriteria yang no perlukan. Okey, contoh, no kau shoot music video. So, no perlukan kamera yang betul-betul mana? Dari segi kualiti teknikal ya. No perlu you boleh shoot 4K ke, no perlu shoot at 60 frame per second, boleh sambung kau external monitor, no perlu kameranya boleh tukar-tukar lens, laban no kau shoot pelbagai focal length. So benda-benda tu no mesti faham dulu. Ti nuan tak pasti apa yang no perlu untuk bendanya, nuan nanya lah ngagi orang yang lebih, yang memang udah landiak dalam bidangnya. Contohnya aku, tina nanya aku bidang landscape photography apa? Nadia tertemu aku. Macro photography apa? Aku pun nak nemu. Tina nanya aku apa lens sesuai? Nak nemu aku. Tapi tina nanya aku apa sesuai untuk aku kok ngadu music video? Aku kok ngadu vlog ke? Oleh aku beri jawapan beberapa cadangan. So, pasti kena faham dulu apa yang nak kau shootnya. Benda kedua, nak mesti nemu berkini kau budget nuan. Bukan minat berapa duit yang nuan bisik, berapa dah kumpul nuan, tetapi mega adakah budget nuan one off ataupun nuan tiap bulan nuan kerja perintah ke apa kan nuan bisik gaji tiap bulan masuk. Benda tu ia bisik memberi kesan dengan nama tu boleh beli nuan. Nanti nuan bisik duit lamsam besar 30-40K sekali nuan boleh ya. Nuan dah ngelon ke, nuan dah you know, durian runtuh ke, menang tiket 4D ke something. So nuan boleh beli sekali satu set. Tik nuan tak mampu, tetapi nuan bisi gaji bulan, so nuan boleh merancang. Okay, maybe kau beli kamera body dulu, kena kit lens dulu, kamera lens yang paling murah dulu. Bulan depan baru kau nambah sigit gig lens. Dua bulan dahnya kau tambah gig sigit gig lens. Lepasnya beli gig bateri, beli gig monitor, beli gig lampu. So nuan boleh merancang dulu budgetnya. Setiap dua bulan ke, tiap tiga bulan ke, nuan bisi target apa benda yang nuan kau beli. Anang berharap ke duitnya nuan akan boleh apabila nuan dah bisik kamera. Anang berharap ke gaji nuan yang kena dah bisiknya nuan mesti dah rancang dulu. So nuan bisik target. Contohlah, tu nuan minat berunding ke lamsam, berunding ke okey, aku beli semua benda tu sekali. Mid gig set boleh beli nuan. Tetapi tu nuan nang bisik gaji tiap bulan. So nuan boleh beli body yang mar dulu. Dan lensnya boleh slowly nuan akan nambah. So apabila dah habis beli semua yang nuan perlukan, set nuannya memang cukup manah lah. Duit yang nuan bisi, berkini nuan kena duit tu ialah, ia bisi beri kesan dengan apa yang nuan boleh beli. Okay. Bukan nak berunding ke apa yang nuan kau, tetapi nuan berunding ke apa yang realistically benda yang nuan mampu untuk beli. Benda ketiga, tu adalah common mistake orang apabila baru beli kamera.
Apabila anda beli kamera, kebanyakan orang yang hanya fikir tentang body kameranya aja. Tetapi anda berfikir pasal bateri, lens, apa memory card yang sesuai, ia bisik nak filter kah, nak bisik external monitor kah, nak beli external mic kah, apa benda, semua bendanya. Ataupun nak beli stabilizer lah kini. So benda tu nak mesti faham dulu. Anang gue beli kameranya hanya kerana remadah kameranya je mana. Tetapi adakah ia sesuai dengan gear bukan yang orang kau beli. So apabila aku beli kamera aku tu empu sebab Sony A65 tu, aku berunding. Apa lens yang boleh pasang aku buat kamera tu? So aku bisik tertemukan lens Sigma 30mm f1.4 dan yang Sigma 16mm f1.4. Aku mendak review semua madah, tu adalah combination yang paling mana. Tiap aku hanya berfikir pasal body kameranya je sebab nadai aku tertemu ke pasal lens Sigma yang kena aku dia tu. Nadai aku tertemu ke kamera tu sebenarnya sangat kuat tetapi ia perlu disambung ke lens yang ukai dari Sony impu. So apabila nak beli kamera, anang berunding pasal kamera bodinya je. No perlu berunding pasal gear bukai. Berapa kos ya untuk nak beli gear bukainya. So, tapi no ngadu video, so no perlu ke ND filter. So, berapa harga ND filternya? Dah tambah 100-200. Apin beli lens gi, no beli memory card yang sesuai gi untuk ngadu video, baru no boleh tertemu ke total cost semua benda yang no perlu belinya. Okay, minat no perlu berunding ke pasal harga apabila nak tambah beli gear tu. Tetapi no perlu berunding ke adakah gear yang no bakal beli tu sesuai untuk gear bukai. Kadang-kadang no beli gear tu kan, contohlah no beli kamera yang sangat bagus, contohnya 1DX Mark III. Body Canon 1DX Mark III tu sangat berat. Yang tak sesuai untuk nan kena buat stabilizer Ronin SC. Lepas stabilizer Ronin SC yang minat mampu carry a certain weight. So tiap lebih hari beratnya pun ada guna nak dah beli stabilizernya. So no mesti medak berkeni ke setiap peralatan tu sesuai kendak sidak kau pangan diri. So rugi kadang-kadang tiap no tak medak betul-betul apakah gear yang sesuai kau pangan diri. So berkeni cara nak kau pasti kena boleh gear yang sesuai ataupun kamera yang sesuai. Paling senang rajin-rajin medak video buat YouTube, orang review video tu. Tetapi pastikan video review yang pedaknya adalah orang review yang secara jujur. Kadang-kadang bisik YouTuber tu sidak dibayar untuk ngadu review sesuatu produk. So kadang-kadang sidak ya bisik bias lah. And aku nasihatkan cuba untuk beli kamera yang udah sekurang-kurangnya setahun buat market. Ya udah rilis orang setahun, dah bisik mayuh redah beli. So dalam setahunnya nanti bisik apa-apa masalah kamera barunya nuan nemu. So, walaupun ia bisik masalah, no boleh bersedia. Kadang-kadang dalam setahun, orang dah tertemu cara berkeni kok mengelak bendanya. So, nuan bersedia apabila berlaku masalahnya elok, nuan dah bisik cara untuk mengelak bendanya berlaku. Aku akan link buat bawah beberapa channel yang ku cadangkan kita pedak. Sidak bisik ngadu review yang jujur, yang ku rasa boleh dipercayai lah. So, ini adalah nasihatku untuk kita baru kau beli kamera baru, baru kau mula ngadu video apa semua. Very good, aku always happy untuk bisik mayuh gi balau kita ngadu video. Laban mayuh gi kita ngadu video, apabila kita boleh projek besar gi lah, kita boleh bekerjasama. Aku bisik balau oleh kru, bisik balau setiap kita perlu pertolongan pun, I'm always ready to help. Berkeni kau cara, we have to work together sebagai videographer, okay? Aku harap kita tertemu ke kamera yang paling sesuai dengan kita. Thank you.